lagi terang daripada T sebab bilangan center ini lagi banyak berwarna pink. Okey, untuk nombor 2 ni R dan S. R lagi terang. Lagi terang daripada S sebab apa? Sebab dia bilangan. Bilangan mentor dia lagi berkurang. Berkurang lagi sikit berbanding dengan S. Okey, so kita boleh keluarkanlah dia punya faktor yang mempengaruhi pencerahan mentor, iaitu yang satu adalah bilangan centering dan yang kedua adalah bilangan mentor. So kat situ dari situ kita boleh buat hypothesisnya. Okey, so untuk A, semakin apa? Semakin bertambah bilangan centering, semakin bertambah pencerahan mentor. Okey, dan untuk nombor 2 atau B, semakin berkurang. Okay, ingat, semakin berkurang bilangan mentor, semakin bertambah pencerahan mentor. So ini adalah antara ada sebenarnya ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi pencerahan mentor. So, tapi untuk ini kali ini saya tunjuk dua sahaja untuk faktor yang mempengaruhi pencerahan